Lihat teman-teman, ternyata di sini ada kebun binatang. Wah, keren sekali ya kebun binatangnya. Banyak sekali hewan teman-teman. Oke teman-teman, kita angkut semua ya hewan-hewannya. Wajudah, lihat teman-teman, di kebun binatang ada beruang grizzly. Wadidaw, beruang grizzly terkenal sangat buas teman-teman. Wah, hati-hati ya kalau bertemu dengan beruang grizzly. Oke, kita angkut ke dalam mobil truk. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ada si raja hutan singa. Widih, singanya besar sekali ya. Lihat, bulunya sangat lebat teman-teman. Oke, kita angkut ya. Nanti kita ajak jalan-jalan. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ada harimau. Widih, harimaunya seram sekali ya. Lihat, giginya sangat tajam teman-teman. Oke, kita angkut ya. Nanti kita ajak jalan-jalan. Widih, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ada sapi. Wadidaw, sapinya besar sekali ya. Lihat, memiliki dua tanduk. Sepertinya ini sapi betina ya teman-teman. Oke, kita angkut. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ini ada macan tutul. Widih, macan tutulnya besar sekali ya. Oke teman-teman, kita angkut ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ada gajah. Wah, sepertinya ini masih anak-anak ya teman-teman. Oke, kita angkut saja ya. Widih, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ada unta. Wah, untanya besar sekali ya. Lihat, di punggungnya ada dua benjolan untuk menampung air. Oke, kita angkut ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ini ada badak. Widih, badaknya memiliki cula dua ya teman-teman. Wow, besar sekali ya badaknya. Kita angkut. Widih, lihat teman-teman, ternyata di kebun binatang ini ada kuda nil. Wah, kuda nilnya seram sekali ya. Lihat, giginya sangat tajam teman-teman. Mulutnya juga sangat lebar ya. Oke, kita angkut. Wow, lihat teman-teman, sepertinya ini hewan yang terakhir. Widih, ternyata ini induk zebra. Wah, induk zebranya besar sekali ya. Warnanya putih teman-teman. Oke, kita angkut ya. Wow, lihat teman-teman, mobil truknya sudah penuh dengan semua hewan. Dan di kebun binatang sudah tidak ada hewan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar, hormati orang tua, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita mau ajak dulu hewan-hewannya jalan-jalan. Dadah! Thank you.